cara mengubah password WiFi. Langkah pertama adalah pastikan HP Anda atau PC, HP atau PC kalian atau Anda sudah terhubung. Jika sudah, maka kita langkah kedua. Langkah kedua adalah dengan memasukkan IP link sesuai router dari modem yang kalian gunakan. Ada dua jenis yang biasanya dipakai, yaitu 192.168.154.2 atau 192.168.1.1. itu yang biasa digunakan. Bisa kalian coba satu persatu. Nah, untuk ini akan saya pakai yaitu 192.168.1.1. kemudian langkah ketiga adalah buka browser. Masukkan salah satu IP di atas, kita buka browser, kita tulis IP 192.168.1.1, kemudian kita searching muncul seperti ini. Di bagian username kita ketik user dan password ketik juga dengan user, kemudian klik login. Akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita untuk merubahnya, kita klik di network. Di sini network. Terus muncul basic. Sebelum ada yang basic, kemudian SSID setting kita cek. Nah, namanya kita ganti menjadi Ducaroyo. Kemudian security kita ganti menjadi apa yang kalian inginkan. Misal Gang Damai Selalu. Terus tekan submit. Selesai. Dan seperti itu cara merubah password. Setelah berhasil merubah password, maka ini belum selesai. Langkah terakhir adalah dengan kalian menghubungkan kembali password atau masukkan password baru dari apa yang telah kita rubah. Hubungkan kembali, WiFi dengan PC atau HP kalian dengan memasukkan password yang telah dirubah. Selamat mencoba.
jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. See you.